Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 2.500 meter dari mulut kawah. Warga pun diminta waspada. Barat daya, barat daya. Kondisi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi sementara kurang lebih 4 menit 44 detik. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Dengan aktivitas ini, menjadi pertanda erupsi masih akan terjadi. Erupsi juga? Ya, tadi jam 12 nya masuk. Walaupun itu bersifat erupsi vulkanik, dengan itu masih menjadi pertanda bahwa erupsi masih terjadi. Akibat pergerakan Gunung Lewotobi laki-laki yang terus meningkat, warga diminta tidak beraktivitas radius 7 km dari kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki memakai masker, penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Akibatnya ratusan warga panik dan berupaya menyelamatkan diri ke pengungsian. Beginilah kondisi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki saat ini. Situasi ini kembali membuat panik warga. Asap hitam pekat membumbung tinggi di udara. Gunung Lewotobi laki-laki telah berada pada status awas level 4. Gunung Lewotobi laki-laki memuntahkan abu vulkanik setinggi 5.000 meter dan mengganggu aktivitas warga desa. Apalagi potensi banjir lahar hujan juga bisa terjadi. Warga terdampak segera mengungsi ke sejumlah titik pengungsian. Dibantu Basarnas, ratusan warga dibawa menggunakan mobil pick-up dan diantar ke titik-titik pengungsian. Warga tak bisa membawa banyak barang kebutuhan mereka, hanya membawa barang seadanya dengan tas mereka. Tak sedikit pengungsi yang telah lanjut usia dan harus dipapah untuk menuju pengungsian. Hingga saat ini, terdata telah ada 4.436 orang jadi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi. Ya pemirsa, tim SAR gabungan pun bahu-membahu mengevakuasi ratusan warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di areal perkebunan Waimuring, Desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Pelan-pelan, nanti dimuat semua, pelan-pelan. Yang bayi nanti ikut mobil satu nih. Sejumlah warga berlari menyelamatkan diri menuju ke mobil evakuasi dari Basarnas dan Brimob pasca erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Lewotobi laki-laki. Ratusan warga dibawa menuju kantor kecamatan Wulanggitang, mulai dari bayi, balita, orang dewasa, hingga lansia. Mereka merupakan warga Dusun Duang, Desa Nawakote, yang terdampak akibat abu vulkanik. Warga menggunakan masker dan penutup kepala karena hujan abu dan batu kerikil sudah sangat parah mencemari udara. Dia keluar apa abu dan batu kerikil. Akhirnya tadi pagi lagi kami terpaksa harus mengungsi ke pagi ini. Pagi ini kami harus mengungsi lagi. Intensitas material yang keluar dari erupsi gunung sudah sangat mengkhawatirkan
di mana bebatuan dan pasir mengganggu pandangan serta pernafasan warga. Terjadi erupsi, itu ada sebagian material yang keluar. Keluar terdampak kepada desa Naukote, ini merupakan masyarakat desa Naukote, yang barusan terjadi erupsi, mengeluarkan material. Material, seperti apa? Batu-batuan? Batu-batuan, pasir? Pasir, sehingga masyarakat panik. Panik dan keluar mencari. Hingga saat ini Gunung Leutobi laki-laki masih terus erupsi disertai gemuruh yang kuat. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.